pemain diaspora Chow Yun Damanik memiliki 5 kelebihan yang dapat membantu timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 baru saja menyelesaikan pemusatan latihan TC di Jerman yang digelar sejak 18 September 2023. Timnas Indonesia U17 telah bertolak dari Jerman dan dijadwalkan tiba di Indonesia Selasa. Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023 ini rencananya akan melanjutkan persiapan akhir di Jakarta. Selama TC di Jerman, terdapat salah satu pemain diaspora Timnas Indonesia U17 yang penampilannya cukup menonjol, yaitu Chow Yun Damanik. Chow Yun Damanik setidaknya memiliki 5 kelebihan yang bisa membantu Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. 1. Bisa mengatur serangan. Chow Yun Damanik merupakan pemain berposisi gelandang. Dia bisa bermain di posisi gelandang jangkar, gelandang bertahan, atau gelandang serang. Pemain keturunan Indonesia dan Pantai Gading ini memiliki visi bermain yang baik. Hal itu terlihat dari beberapa aksinya saat bermain bersama klub Lausanne Sport U17 di Swiss. Dia mampu tampil cerdas dalam mengatur atau memulai alur serangan timnya. 2. Bermain efektif. Chow Yun Damanik juga memiliki kemampuan yang baik dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Pemain yang lahir di Swiss ini pada 24 Agustus 2007, tahun kependirinya, harus cepat melepaskan umpan atau harus menahan bola terlebih dahulu dengan melakukan akselerasi. Tapi secara umum, Chow Yun Damanik merupakan pemain yang simpel dan jarang berlama-lama memegang bola. Dia bisa bermain 1-2 sentuhan lalu kemudian bergerak membuka ruang. 3. Akselerasi bagus. 4. Mampu memutus serangan lawan. Chow Yun Damanik juga memiliki kemampuan dalam memutus serangan lawan di lini tengah. Hal itu tak lepas karena Chow Yun Damanik memiliki visi bermain dan reading the game atau membaca permainan yang baik. 5. Punya atribut komplit.